Aneka sayur segar merupakan pelengkap utama, baik itu untuk menu rebus maupun menu steak. Tahukah Anda bahwa aneka sayur segar berstandar internasional itu dihasilkan dari modern farm? Ya, modern farm atau pertanian modern. Salah satunya diaplikasikan di Amazing Farm Lembang dengan luasan 7 hektar. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Teknik hidroponik ini dipelopori oleh negeri-negeri Eropa, di mana dengan tingkat intensitas matahari yang tidak sepanjang tahun, maka mereka harus mampu mengoptimasi musim tanam seproduktif mungkin. Caranya ialah dengan sentuhan teknologi hidroponik, yakni proses berkebun dengan greenhouse serta memakai media bukannya tanah, namun memakai air yang dilarutkan pupuk di dalamnya. Buka lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah. Greenhouse menjaga terhindarnya tanaman dari curah hujan, karena dalam hidroponik sepenuhnya air mengandung pupuk, diserap lewat akar saja, jadi tidak perlu penyiraman pada daun. Sementara greenhouse juga menghindari dari hama, semacam serangga maupun ulat. Bahkan pada malam hari tidak boleh ada lampu di greenhouse untuk menghindari datangnya serangga. Tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hai, kembali lagi di program How to Make the Thing bersama saya Ruli Panggabean Duo GCI, dan di samping saya ada rekan saya. Ya, saya Vita. Vita. Apa kabar Vita? Baik, Mas. Baik ya. Semangat ya. Semangat terus. Oke, nah di program kita saat ini kita akan membahas yang namanya How to Make the Modern Farm. Nah, di sini kita akan bahas tentang tanaman, tapi tanaman ini tidak ditanam di atas tanah. Oh, jadi gimana? Ah, tidak di dalam tanah, tapi ditanamnya di dalam air atau menggunakan ya? Hidroponik. Seperti apa ya, Mas? Seperti apa? Nah, di sini di depan saya ya, di depan saya ini udah tersedia yang namanya proses pembibitan ya. Pembibitan. Oke, ini medianya, Mas. Medianya ya? Betul, dan ini ada tanaman baby pok choy, pak choy atau caisim namanya, caisim ya, yang namanya. Nah, di sini juga ada tersedia yang item-item ini, ada arang sekam, terus juga yang ijo-ijo ini adalah baby pak choy-nya. Nah, penasaran kan tentunya gimana caranya menanam tanaman di atas air tapi tidak menggunakan tanah. Terus ikutin kita di program How to Make the Thing. Yuk. Bila kita hidup dalam ancaman dan kekerasan. Nah, tadi kan kita sudah lihat bagaimana cara penanaman dengan menggunakan media aram sekam. Sekarang kita akan lihat untuk media yang rockwool. Nah, seperti ini nih. Ini seperti busa. Lembek banget. Mbak, aku boleh pinjam nggak pensetnya? Makasih. Nah, ini aku mau kasih tahu, ini namanya bibit untuk daun selada. Nah, ini kita akan masukkan ke masing-masing lubang ada di sini. Kita akan masukkan satu persatu sampai semuanya penuh terisi. Maka kita akan masukkan media ini ke dalam air. Ini yang disebut hidroponik. Gitu. Menarik kan? Makasih ya, Mbak. Seharusnya kita tak saling curi. Setelah benih diselipkan ke dalam media rock wool, maka selanjutnya proses penanaman mulai dilakukan. Media yang sudah ada benihnya itu akan ditaruh di dalam aliran air yang terus disirkulasikan.
Air itu di dalamnya sudah dilarutkan pupuk sesuai dengan jenis dan konsentrasinya sesuai dengan jenis tanaman.